Hari ini putih berbahasa pagi-pagi yang sebagian dia sudah pernah mendengar luahan rakyat dan perasaan rakyat, siapa rakyat menggambarkan ciri pergerakan itu pergerakan rakyat. Konvensyen yang ketiga, setelah kita melalui dua konvensyen yang terlalu, konvensyen yang pertama yang kedua di Selangor dan Pinang, kita telah menerapkan satu baku asas yang cukup. Apabila semua parti dan pimpinan tiba-tiba rapat-rapat rakyat menerima resolusi krisis kepada perlembagaan Islam sebagai agama bersuara dan hak-hak yang adil terhadap agama-agama lain. Rakyat menjadi kekuatan, hak dan kekuatan, bahasa Melayu sebagai bahasa bangsa. Walaupun perkara-perkara ini cantik dalam perbedaan, kita merasai kegagalan Barisan Nasional dan parti-parti komponennya menghayati perlembagaan. Walaupun beri amanah memimpin negara dalam tempoh 50 tahun, sepatutnya tempoh 50 tahun dalam negara yang mengamalkan demokrasi, rakyat yang jadi hati. Rakyat sudah boleh menghukum Barisan Nasional, menundukkan lawan di sana dengan perkara yang sama, perkara yang tidak kena. Kita tidak boleh berlaku sebagaimana negara-negara lain dalam dunia yang maju demokrasinya. Rakyat menjadi hati, media menjadi saksi, pengurusan perhatian yang adil, rakyat yang dihukum, parti-parti kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya yang melakukan kesilapan. Pemimpin-pemimpin negara itu adalah marwah ini, sanggup memutuskan diri, membetulkan diri mereka dan parti. Malam dengan negara diri dan berlaku hal-hal yang seperti ini, maka kita terpaksa menghadapi negara yang penuh dengan kekotoran, kekotoran rasa, penyalahgunaan kuasa, menyalahgunakan hak rakyat, berlaku berbagai-bagai kesalahan. Dengan cara yang betul, Islam yang ditunjukkan oleh UMNO yang memimpin Barisan Nasional menjadi agama contoh dan model, menunjukkan gambaran yang sama terhadap Islam, tidak menunjukkan contoh yang lain kepada orang-orang agama lain, mencalarkan agama Islam sendiri dan umat Islam yang mendukung ajaran yang ini. Rakyat itu takut dan dikumpul. Bahasa kebangsaan ini terdekat menjadi bahasa yang terdekat. Bahasa itu terdekat menjadi dikumpul. Serta
sepatutnya dulu dan berdasarkan karena negara kita diatur untuk membina kekuatan negara dan rakyat yang berbagai bangsa, berbagai budaya ini segera diambil segala yang positif, ditolak yang negatif, dikumpulkan akan menciptakan satu kandungan yang membina kekuatan. Namun 54 tahun berlalu begitu saja. Kita membuahkan kekuatan rakyat. Tidak berutama. Kita berpakat dengan berbaris. Berpakat bersatu di atas perkara yang sama. Bertasamu dalam perkara yang berbeda. Membina kekuatan di atas perbandingan masyarakat. Dengan mengambil perkara-perkara yang dari dokter
dalam hidup mengadakan konvensi persiapan untuk misi kemarin dan masih yang sama kita belum menegakkan kemampuan dan kekuatan itu untuk hadapi cabaran dalam perjalanan hidup berjaya menghadapi pindah raya yang tidak bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.